Bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkongsian berita hiburan tengah hari ini tentang seorang artis Faiza Ilai bengang netizen salahkan artis setiap kali isu SOP muncul. Kita teruskan menerusi satu perkongsian di Facebook, pelakon Faiza Ilai meluahkan rasa marah apabila netizen sering menyalahkan golongan artis setiap kali isu pelanggaran SOP. Faiza turut mempersoalkan netizen asik menyalahkan artis susulan kenaikan kes COVID-19 sedangkan ia berpunca daripada sikap tidak bertanggung jawab segelintir rakyat. Dalam pada itu, ini merupakan posting terbaru Faiza Ilai di laman Facebooknya. Dalam entry tersebut, Faiza turut memberikan contoh situasi berlaku di Leburaya Pantai Timur yang sesak baru-baru ini. Adakah golongan artis yang balik kampung, katanya. Sakit pula hati bila tak ikut SOP artis yang kena maki, karena seorang dua artis habis semua karena ikut SOP. Jangan jadi macam selebriti, sekarang ini yang jalan jam hari itu balik kampung, artis ke soalnya. Faiza menambah lagi, rasa-rasanya yang kena COVID ada sampai meninggal sebab manusia bangang yang balik kampung habis jangkit kat satu kampung. Artis juga yang kena bodoh, katanya. Dalam pada itu, Faiza turut menyifatkan ramai netizen lebih gemar mencari kesalahan orang lain demi menutup kesalahan sendiri. Katanya memang orang Malaysia ini jenis manusia yang suka cari salah orang lain untuk tutup salah sendiri ke macam mana. Yang terlepas balik kampung tuhang, yang kena COVID tuhang, yang bodoh tiba-tiba artis, katanya lagi.